Hamzah masuk. Fatakumulkan kau katakan ala rojula qa'imun. Apakah tidak ada laki-laki yang berdiri? Jadi masalah kita adalah amalannya tetap, amalannya tidak berubah. Jadi rojula isim lah, qa'imun qabar lah. Rajula isimnya tetap barisnya mabni ala rafi. Wa ala ula marang julil qa'imun. Apakah tidak ada pelayan laki-laki yang berdiri? Sama ini. Yang pertama namanya mufrad. Nah, yang kedua namanya mudhof. Ala ulama qadulil qa'imun. Wa ala qani'an musabbah mudhof. Wa ala qani'an jamalan zahirun. Apa ngomong? Apakah tidak ada pendaki gunung itu jelas tampak? Tampak-tampak di lapangan para naik gunung. Naik gunung kepada tempatan. Pulang-pulang naik gunung. Makan macam. Kalau punya aktivitas ya jangan yang game gitu, yang manfaat aja. Hukum maktubi wa simpati, dan hukum yang diatapkan dan hukum simpat. Ba'da nukuni hamzah al-istifham, setelah masuk hamzah al-istifham, masuk tuh hamzah al-istifham. Rahuk minimah konglerukun, itu seperti hukum keduanya sebelum masuknya. Tidak berubah. Ansiful isma wa tarfa'un qomallah. Hadza ataqa muslim rahimallahu ta'ala huna wa bi kulli dalil tafsir. Seperti inilah, ini beginilah. Musannif memutarkan rahimallahu ta'ala di sini dalam bahasa setiap tarbar pencari itu ada tafsir atau penjelasan. Bahwa dan itu annahu, yaitu bahwasannya idza usida bil istifham atau itu apabila dimaksudkan dengan istifham akan mencela awil istifham anil nabi atau istifham dari bila nabi istifham gitu ya. Ada yang maknanya nabi, ada yang tahu ya. Mencela apal hukum kamana kawak, maka hukumnya sebagaimana telah menyebutkan dia misalnya maksudnya gitu ya. Min anang daripada bahwasan yang fa'amal wa takal oleh amalnya tansimul isma wa tarfa'un khobar wajari matakadu masiku, dan sekalian apa yang terlalu oleh sebutannya min akamin akfi wa simati wa jawab siri ubat terhubung matam simat dan boleh menyanyikan kami sang taubih kaunukah maka kami sang taubih istifah mencelak. Yaitu berkata engkau ada tujuna wakil simetak alam juga, apakah tidak kembali padahal sungguh engkau telah berubah kembali ini taubat. Kalau taubat kembali, apakah belum taubat padahal sungguh ente sudah berubah, sudah berubah belum taubat juga. Tenangnya apa? Taubat mencela kita tua masih begitu aja, nggak berubah-ubah. Kita udah lama masih begitu aja kelakuannya, kayak kecil, lalu mengubah. Ini apa? Tahu dia? Mungkin mau kalau diantaranya perkataannya alar. Ya, iwa liman walad saibatuhu wa azanat
dimasibin ba'dahu haram, tidak masa akhir bagi orang yang telah berlalu masa mudanya. Orang yang berlalu masa mudanya enggak ada akhir, terus saja. Yang memperingatkan kepadanya akan kedatangan masa tuanya, ini masa lalu, masa tua lalu. Alas tibari disama amlah jala. Ida ulati allazi laqahu amsal. Alas tibara lisama amlaha jalat. Ida ulati allazi laqahu amsal. Apakah tiada kesamaran bagi Salma, ataukah memang dia memiliki keteguhan hati? Bila aku mengalami hal-hal rindu dan cinta seperti yang dialami oleh orang-orang semisalku ini, contoh kita ini, alas ibarat. Apakah tiada kesabaran bagi sama? Wa idza kusira bi ala at-tamani, dan apabila dimaksudkan dengan ala yang bangsa tamani, pemadhabul mazini, maka mazhab Imam Mazini annaha tabaqqa, bahwasanya dia kekal ala jami makan ala min al-akam. Kekal apanya? Atas sekalian apa yang ada bagian dari hukum-hukumnya. Jadi hukumnya kekal, hukumnya sama. Tansibul isma wa tarfa'ul wa ala yatamasya itlaqu musannif, atasnya berjalan oleh pemutlakan musannif di bahwasanya tidak berubah amalnya seperti sebelumnya. Wa madzhabu sibawi annahu yamqala a'maluha fil ismi wa la yajuzu ilqa'uha walasku awil aku birofni mura'atan ibtilai, dan mana Imam Sibawai bahwasanya kekal baginya oleh amalnya pada isim dan tidak boleh menyanyiakannya, tidak ya, dan tidak juga sifat atau tidak boleh sifat atau dengan rupa, karena menjaga bagi ibtilai. Wa minal istiqmalihah ditamani kaunuhu ala ma'an baridah, dan di antara pengamalannya bagi tamani yaitu perkataannya apakah tidak ada air, yakni air yang dingin. Wa qawlu syair, perkataan syair ala umrah ya ala umrah wala mustata'un rujumuhu wa yamra'a ma as'ad yadul gopalati. Apakah tiada umur kesempatan bagi orang yang mampu untuk mengembalikan kepada semula, karena itu lalu dia
menambah semua kertakan yang diakibatkan oleh tangan orang-orang yang lalu. Bisa kembali balik yang tidak bisa. Umur tidak bisa bagaimana. Makanya kita manfaatkan yang umur kita. Jangan main-main. Semuanya aja. Sian dari kamu kalau main-main. Enggak bisa balik lagi. Gunakan kesempatan yang ada untuk kamu. Jangan main-main sekarang. Saya kalau bisa balik lagi pengen kayak kamu balik lagi gitu ya. Tapi kan nggak bisa. Balikin lagi orang kalau pengen belajar yang lebih giat tadi. Jangan tidur mulu. Sampai ingin aja mesti tidur lagi kan kemampatan. Namanya kita buang-buang waktu. Makanya begitu ya. Ini jangan main-main. Umur kalau kita berjalan jadi kalau udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya bini, anak masih bini gerembengin aja. Ini kalau kontrakannya, kalau 30 pintu, ya. Kalau punya apa-apa, susah. Belajar semua-semua ya. Yang semua-semua. Kita jangan pikirin apa-apa, lagi aja dari mana. Ini biasa. Kalau kita ngerti nggak bakal susah, kalau susah, nggak ada cerita yang kaya susah ada di Jakarta, kita itu miskin kalau kita lagi ngomong ada nggak? Nggak ada, limpah berlimpah ruang, akhirat dunia ulang. Dan kalau dunia kamu cari dunia makin tua makin di singkirkan apa terusnya maaf bapak istirahatkan dulu maaf bapak kata bos istirahatkan dulu bahasanya cakep tapi maksudnya menyedihkan dicat gitu disuruh pulang ke rumah kata benar itu katakan miskin ke rumah besar. Ya. Kalau dunia kayak begitu, cari akhirat aja. Allah sudah nyatakan tiada pakin lakukan lazina aman minkum, wala lazina ujul imbat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang yang beriman, orang beriman dia angkat derajatnya. Kalau Allah yang angkat derajatnya kira-kira yang naikin pangkat Allah kira-kira miskin apa susah? Miskin apa susah? Kaya apa miskin? Kaya semuanya kaya zahirnya kaya hatinya kaya bakal susah. Banyak cerita orang berhenti ngaji. Masih muda diberhenti ngaji, sudah tua. Temannya dulu enggak berhenti ngaji, terus saja ngaji. Apa kata dia? Dia mau ngaji lagi. Teman gua, tempat gua di tengah jalan, gua berhenti. Aduh. Begitu. Itu bukan satu dua yang cerita. Banyak.
yang bukan satu dua yang cerita. Kalau udah finish, nggak bisa waktu kita kembalian lagi. Nggak bisa. Ya. Jadi gunakan kesempatan yang baik. Gunakan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.